dilanjutkan dengan sambutan Kepala Man 1 Kota Dumai oleh Bapak Januar Rizal SAGMPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, rombongan dari University Teknologi Mara Malaka. Mungkin yang pertama Pak Dr. Yudin Saruf, yang saya hormati. Kemudian Pak Dr. Muhammad Azad. Baik, kemudian Dr. Izzah Nur Aida. Kemudian pada Ibu Nuriza Muhammad Haji Daud beserta seluruh pelajar mahasiswa dari Universiti Teknologi Mara Malaka yang saya hormati. Kemudian Bapak Ketua Yayasan Institut Agama Islam Taufiquddin Kota Dumai beserta Ibu dan beserta seluruh sekretaris kemenika akademika yaitu Taufiquddin yang mendapat sesuatu yang satu. Kemudian pada kawan-kawan, sahabat Kepala Madrasah Adia yang hadir, Kepala Madrasah Adia Swasta yang hadir pada hari ini. Kemudian dari Komite Madrasah, ada Komite Madrasah yang hadir? Ada. Baik, kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, rekan Majelis Guru dan TU Man 1 Kota Dumai yang saya hormati, beserta seluruh ananda siswa-siswi khususon siswa OSIS Man 1 Kota Dumai yang berbahagia. Hari pekan menemui cermai, cermai dikumpul di atas jerami. Selamat datang ruangan UITM di Man 1 Kota Dumai. Semoga terjadi silaturahmi. UITM Malaka kampus berseri. Sekali lagi, UITM Malaka kampus berseri. Datang ke Dumai, singgah pula kemari. Sungguh bahagia di hati kami sampai malam tadi itu mimpi-mimpi. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu serta rombongan hadirin yang berbahagia, selamat datang kami ucapkan kepada seluruh rombongan dari Universiti Teknologi Mara Malaysia Malaka di Man 1 Kota Dumai. Pada hari ini kami sangat berbahagia, sangat bersuka cita atas kunjungan ini. Cuma kayak di rumah nonton film apa betul ada datang atau tidak ya, orang Malaysia datang ke Man 1 Dumai, dan ini pertama sekali terjadi di Man 1 Kota Dumai. Mungkin terima kasih kami ucapkan kepada Pak Dr. Rizal untuk merekomendasikan Man Dumai sebagai tempat kunjungan dari UTM dalam program University Social Responsibility ya. Bapak Ibu, pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa Man 1 Kota Dumai sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor tadi adalah satu-satunya madrasah aliyah negeri di Kota Dumai, yang pada hari ini jumlah siswanya lebih kurang 740 orang. Dan betul kata Pak Kepala tadi, banyak laki-laki, memang men ya, tapi banyak perempuan. Dari 740 orang itu laki-laki hanya sekitar 250 orang, sisanya perempuan semuanya. Berarti tidak satu banding 2 ya. Nah,
Jadi nanti ibu tersendiri tidak kenal dengan siswa-siswi kita, kita perlu waktu seluas-luasnya kepada mereka. Kemudian jumlah lokal kita adalah jumlah rondel, kita ada 22 rondel, jumlah kelas ini ya. Jumlah guru atau tenaga pengajar berjumlah 60 orang. Jumlah tenaga kependidikan, istilahnya ya, tenaga TU itu 16 orang. Jadi di Bangsa Kota Domain ini siswa dan guru lebih kurang 900 orang. Baik, dalam kesempatan ini kami mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kunjungan ini. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang dapat diberikan kepada kami, atau nasihat-nasihat atau masukan-masukan demi kemajuan Bangsa Kota Domain ini, karena memang kami ini belum pernah ke Malaysia. Saya kan mencoba menengok pola pendidikan di sana kan, dan kami dengar di Malaysia itu memang maju pendidikannya. Nah, kami di Indonesia ini belum sempat lagi nak pindah ke sana, belum dapat menengok. Mungkin adalah masukan-masukan yang diberikan kepada kami, harusnya Manduma ini seperti ini, seperti ini. Ini kan sangat mengharapkan pada rombongan dari kami. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di luar acara formal ini tentang program-program kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, selamat datang di Man Satu Kota Domain. Inilah adanya Man Satu Kota Domain dengan lingkungan yang tidak begitu luas, tapi jumlah lokalnya padat. Jadi sehingga ruangan ini pun terasa kurang aman. Jadi kami mohon maaf kepada kita semua. Mudah-mudahan pertemuan dan perjumpaan kita pada hari ini merupakan awal kemajuan kita bersama, sehingga ke depan kita dapat menjadi lebih maju lagi antar dua negara ini. Tentunya bimbingan, masukan dan nasihat kepada kami sangat diperlukan demi kemajuan bangsa kita dengan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dr. Rizal Akbar, calon DPD RI. Orangnya gagah, senyumannya berseri. Memang pertemuan Bang Satu Dumai dengan UTM baru kali ini, tapi rasanya dekat seperti saudara. Baik, juga saya tidak banyak berpanjang lebar. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kunjungan ini. Kemudian kami mohon maaf kalau ada kekurangan. Selama bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik mahasiswa selama berada di sini, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa kita seperti saudara sendiri, apa yang kurang jangan dicaci. Terima kasih. Bila berhubungan hidayah, wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jamal Rizal SAG MPDI. The next agenda is welcome speech by Pensyarah University Technology Mara, Malaysia. Time is your. Terima kasih kepada Bapak Jamal Rizal SAG MPDI. Dilanjutkan dengan sambutan oleh Pensyarah University Technology Mara, Malaysia. Disilakan. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا بس با
Bapak Haji Afian. Yang saya hormati sahabat saya Ketua Yayasan Yayasan Dumai Rangkap Calon Profesor Dumai. Mudah-mudahan kalau ada kemenangan. Yang berusaha Pak Januar Rizal Kalau di sana kita panggil Bapak Januar Rizal inilah pengetua sekolah. Kalau di sini kita panggil Kepala sekolah. Seterusnya rakan-rakan, sahabat-sahabat dari IAIN Dumai. Seterusnya yang bersedia menerima kunjungan kami, para panitia, sendiri pada guru-guru, panitia terdiri dari para pelajar, keseluruhannya, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pekebun membakar jerami. Menghala unggas keluar dari bumi. Terima kasih terima kunjungan kami, sehingga akan datang perasaan takjub sekali. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Setelah perancangan asalnya Januari untuk datang ke sini, tetapi pelbagai rintangan dan cobaan, maka kita anjakkan ke hari ini. Alhamdulillah. Namun sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada pihak Dumai, terutama IATF dan juga rakan seangkatan yang tidak pernah ada rasa kecewa. Melihat apa ni rancangan itu menjadi sukar dan sebagainya, dan saya melihat sambutan-sambutan ini tidak terbalas, walaupun ada sedikit misunderstanding, kesalahpahaman kerana kita ingatkan bahawa acara olahraga dan sebagainya justru kita informal apa yang kita pakai, patutnya kita mahu semak-semak macam bapak-bapak di bawah sana. Jadi tak pun kerana kita tidak beriringan dalam pemakaian. Seterusnya saya melihat perhubungan antara dua negara ini, terutamanya rumpun Melayu di sekitar pesisir Selat Melaka ini, mau kembali dihidupkan. Justru kita lihat 5 tahun kebelakang yang sudah ini, saya memujilah tindakan Pak Rizal, inisiatif ini menubuhkan beberapa gerakan dan persatuan dan mengundang kita sebagai ahli dan juga tidak kurang juga mengundang sebagai ketua umum. Dan ini yang amat kita hargai, dan saya merasakan perhubungan ini memang ada ikatannya yang kukuh atas dasar kita ini rumpun Melayu. Dan sebenarnya kalau kita buat jembatan pun tidak jauh, semuanya faktor politik saja yang membatasi. Kalau dua-dua dia bersetuju, tidak ada isu pun dalam kita buat jembatan. Hanya kita menyokong saja. Tapi kalau dari segi politik itu pemikiran yang lain. Tapi oleh pengalaman, saya ini hanya 1-40 minit saja. Jadi saya pernah berbual dengan rakan-rakan di rumah ini, ada yang tidak langsung pernah datang ke belakang. Sebenarnya 1-40 minit saja. Jadi saya alu-alukan kedatangan, dan insyaAllah kita akan menerima kedatangan juga delegasi Pak Rizal pada bulan harapan. Jadi saya mohon maaf pertama-tamanya dahulu jika terdapat urusan-urusan yang tidak memuaskan. Dan saya sekali ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh panitia ataupun pihak kami bagi jawatan kuasa yang menganjurkan pelbagai acara pada hari ini, daripada sajaknya, puisinya, bacaan Quran dan pelbagai lagi. Dan saya ingat para pelajar kami yang datang ini pun menimba semula
tradisi-tradisi yang dilupakan. Kalau di sana sudah agak ditinggalkan. Jadi bila datang ke sini, kita lihat ini adalah satu acara yang mengimbau semula kenangan-kenangan yang patutnya tidak perlu dilupakan dan diteruskan. Jadi insyaAllah, jadi dengan kedatangan ini, kedatangan kami ini akan dapat melahirkan beberapa tindakan susulan untuk kita bergerak terus. Mungkin pihak kami boleh menghubungkan dengan pihak-pihak autoritas di sana, contohnya Jabatan Agama Islam Melaka, Majlis Agama Islam Melaka, Jabatan Mufti Melaka, Kehakiman Syariah Melaka, dan semua autoriti di sana kita berhubungkan dan mungkin kita boleh ambil manfaat dari kedua hubungan tersebut. Jadi justru saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat pada pagi ini, dan saya ucapkan sedikit kebanggaan dan kami amat berbesar hati. Walaupun kami beranggota 14 yang datang ke sini, tapi insyaAllah kita akan sebarkan informasi sebaik-baiknya untuk para pelajar kami di sana ataupun para staff di sana, supaya mereka menyedari bahawa di sini ada banyak opportunity yang boleh kita bina bersama dari segi pendidikan, dari segi keagamaan dan sebagainya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.